بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد، أحبة الكرام، الفرق سبحانه الله سبحانه وتعالى ممكن kita bertemu lagi di pertemuan kita yang ke-21 di Ad-Darsu Ats-Tsani'u, di pertemuan kita yang ke-22. Baik, para peserta yang Allah Subhanahu wa taala semua dan perhatikan video kali ini. Baik, insyaallah video di pelajaran ke-22 ini atau di pertemuan kita ke-21 akan ada dua video. Jadi perhatikan dengan baik. Ini video pertama akan membahas tentang contoh-contohnya ya, dan nanti akan ada sambung di video kedua. Baik, assalamualaikum. Baik, perhatikan dengan baik. Kita akan bacakan dulu. Perhatikan dengan baik. Nanti dari bacaan ini kita akan simpulkan pelajaran yang akan kita dapatkan. Baik, perhatikan dengan baik. Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Wazawzatuhu mudarrisatun. Hamid adalah seorang dokter dan istrinya adalah seorang guru. Ismuha Aminatun. Nama istrinya adalah Aminah. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamid memiliki 4 anak laki-laki. Hum Hamzatu wa Utsmanu wa Ahmadu Ibrahim wa Ibrahim. Mereka adalah Hamzah, Utsman dan Ahmad dan juga Ibrahim. Ini nama-nama laki-laki anak Hamid. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmad dan Hamzah adalah seorang siswa. Mereka ada berdua adalah siswa. Ahmadu talibun mujtahidun wa Hamzatu talibun kasilani. Ahmad adalah seorang siswa yang semangat dan sungguh-sungguh, sedangkan Hamzah adalah siswa yang pemalas. Qala Yusuf, Yusuf berkata, inni khamsatu aqlamin. Yusuf berkata, saya mempunyai 5 pulpen. Hadza qalamun ahmar, ini pulpen warna merah, wa hadza qalamun azraq, ini pulpen warna biru, wa hadza qalamun akhdar, dan ini pulpen warna hijau, wa hadza qalamun aswad, dan ini pulpen warna merah, wa hadza qalamun asfar, dan ini pulpen warna kuning. Qalat Zainab, Zainab berkata, inni manadilu kathiru, saya memiliki banyak tisu atau sapu tangan. Hadza abyadu, ini putih, wa hadza asfar, dan ini kuning, wa hadza ahmar, dan ini merah, wa hadza azraq, dan ini biru. Qalat laha Fatimah, dan Zainab ini berkata kepada Fatimah, apakah kamu a'indaka min dilu ahbar, apakah kamu Fatimah mempunyai sapu tangan atau tisu yang berwarna hijau? Qalat Fatimah berkata, la, tidak, ma indi manadilu ahbar, saya tidak memiliki atau tidak mempunyai sapu tangan atau tisu yang hijau. Qalat Talhatu, Talha berkata, inni mafatihu katsiratun. Saya mempunyai kunci yang banyak. Hadza miftahul ghurfati, ini kunci rumah, kunci ruangan. Wa hadza miftahul haqibati, ini kunci tas. Wa hadza miftahus sayyarati, dan ini kunci mobil. Qala Sufyanu, Sufyan berkata, fi baladina masajidu wa madarisu katsiratun. Di negara kami, negara kita, banyak masjid-masjid dan juga sekolah. Wakana diku kali latih menghafal-hafal sedikit. Aha ulah tibau. Apakah mereka semua dokter? Tidak, hum dari sini. Ya, mereka adalah seorang mereka guru. Wahum ulama'u kibar. Mereka adalah ulama yang besar. Jadi di sini kita akan simpulkan ya. Perhatikan dengan baik kesimpulan yang kita dapatkan dari apa yang sudah kita baca tadi, maka simpulnya ada di sini. Tapi sebelum masuk ke sini, perlu diketahui sebenarnya, sebelum masuk ke nominator, ada isim-isim memang tidak boleh ditanwin. Jadi al-nominator ini isim yang tidak boleh ditanwin. Tapi sebelum ini, ada isim yang tidak boleh ditanwin, tapi bukan nominator. Karena apa? Pertama, karena ada alif lam. Jadi isim tidak boleh ditanwin kalau ada alif lam. Contoh, misalnya, baitun, itu tanwin baitun, tapi kalau ada alif lam, al-baitu, tidak boleh ditanwin. Kemudian selain ada alif lam juga dimudhofkan, diidhofahkan. Contoh misalnya ada baitu Ahmad. Nah, baitu asalnya baitun Ahmadu, tapi kalau ada kita idhofahkan baitu Ahmad, baitu Ahmada. Jadi baitu di sini tidak dibaca baitun, tapi di rubah baitu. Kenapa? Karena diidhofahkan ya.
Baik, itu yang selanjutnya. Dan yang ketiganya yaitu ini mamnu minas sorfi. Dan di antara mamnu minas sorfi al-anwa'u al-atiyati al-anwa'u al-atiyatu minal asma'i mamnu'atun minas sorfi. Di antara macam-macam di bawah ini, macam-macam atau warna bagian-bagian isim yang tidak boleh ditanwin atau dikasrah. Jadi mamnu sarfnya tidak boleh ditanwin dan dikasrah. Baik, di antaranya Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Jiddatu. Nah, di ini adalah nama untuk muannas, nama perempuan atau nama tempat muannas. Baik. Kemudian Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Talhatu, ini juga sama. Ini nama laki-laki yang tidak boleh di tanwin. Kenapa? Karena nama laki-laki ada tamar butuhnya, ini ciri khas, tidak boleh ditanwin. Kemudian yang ketiga, ini dari adanya alif dan nun di akhirnya. Ya, baik itu nama laki-laki, muzakkar atau buat sifat. Jadi ini ada kaslanu, jau'anu, aksyanu, syab'anu, mal'anu. Semua juga di sini termasuk umum mutlak. Ada alif dan nun di akhirnya. Ya. Kemudian yang keempat, ada dari wazan af'al. Af'al, ya, af'alu, maka wazan af'alu, wazan fi'il ini, ahmadu, anwa, anu, an, anwaru, akbaru, as'alu, dan seterusnya. Kemudian dari warna, dari wazan ini juga sama, abiyadu, aswadu, ahmaru, dan seterusnya. Sama juga, mamnu minas sarfi. Kemudian dari wazan yang, dari nama-nama yang tidak dari Arab, contoh, Willem, Ibrahim, London, Bari, Pakistan, dan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yusuf, Yunus, tidak boleh dibaca Yusufi atau Yusufun, tapi Yusufu atau Yusufa. Kemudian yang keenam ini dari jamak taksir. Jamak taksir ada empat wazan atau empat pola yang tidak boleh ditanwin. Ada agnia yaitu afila, afilau, fu'alau, mafa'ilu, dan mafa'ilu. Di sini contohnya, tinggal dilihat, perhatikan yang baik. Semua ini mamnu minas sarfi, tidak boleh ditanwin dan juga tidak boleh dikasrah. Kecuali ada sesuatu yang menggagalkan mereka. Misalnya jadi mudhof ilaih dan seterusnya, dan ada alif lam misalnya. Oh, kalau mudhof ilaih tidak ya. Kalau ada alif lam biasanya dia mengikuti sesuai dengan ilmu. Baik, kalau ini kita ingatkan saja. Untuk sementara kita ketahui bahwa isim-isim yang di sini semuanya tidak boleh ditanwin. Itu saja dulu ya. Diingat selalu. Ini namanya asma, asmaul mamnu'in, nama-nama atau isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Baik. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan di video selanjutnya. Barakallahu fikum.